شفيعا يا حبيبي يا بغشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يا بغشر واجتماع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi wa tanazzal rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidil sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biyal dhunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliqu biyal usub wa talinu biyal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad bi adadi man shalla alaih. Wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin fi adadi man lam yusalli alaih. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama tuhibu an yusalla alaih. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama martana bi salati alaih. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kama yanbaghi salatu alaih. Anruah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol annahu kana jalisan fil masjid fadakhala alaihi shabbun fa'adamahu wa jalasahu bijanbi fawqa Abi Bakar radhiyallahu anhu thumma aqadara nabiyyu alaihi salatu wassalam ilaih faqal ya Abu Bakrin innama ajalastuhu a'la minka li'annahu laysa fid dunya ahadun yusalli alaihi aksar minhu fa'innau yakul kulla ghadatin wa'asyah yakni Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man salli alaih wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala Muhammadin kama tuhibu an yusalli alaih wa salli ala Muhammadin kama amartana bi salati alaih wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salatu alaih fa'lidhalik ajlastuhu a'la minhu. Sadaqallahu Rasul amma ba'd. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam duduk di masjid, maka masuklah seorang laki-laki muda dan beliau memuliakannya serta mempersilakan duduk di dekat beliau. Beliau di atas tempat duduk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memberikan alasan kepada Sayyidina Abu Bakar seraya bersabda, "Hei Abu Bakar,
saya memberikan tempat duduk kepadanya lebih tinggi daripada engkau. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang membaca selawat ini. Selawat untuk saya lebih banyak daripadanya. Sungguh dia setiap pagi dan setiap malam membaca selawat. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah salawat kesejahteraan untuk Muhammad sebanyak bilangan orang-orang yang membaca salawat untuknya. Tambahkanlah salawat untuk Muhammad sebanyak bilangan orang-orang yang tidak membaca salawat untuknya. Tambahkanlah salawat untuk Muhammad sebagaimana engkau suka menambahnya, dan tambahkan salawat untuk Muhammad sebagaimana engkau telah memerintah kepada kami untuk membaca salawat untuknya. Serta tambahkan pula salawat untuk Muhammad sebagaimana mestinya yang dibaca untuknya. Maka oleh karena itulah dia saya dudukkan lebih di atas daripada engkau. Ini namanya selawat lam yusalla alaih. Jadi ini kalau kita baca pagi dan sore, berarti dia mendapatkan satu kedudukan yang lebih daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tolong difotokopi nanti. Bagi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena kita tentu dan pasti ditambahkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Yang jelas ilmu itu menambahkan bertambahnya manfaat, bertambahnya kebaikan, bertambahnya pahala, bertambahnya nikmat, bertambahnya rezekinya, bertambah ilmunya, dan bertambah luas daripada pengetahuannya. Dan yang paling utama diutamakan tidak lain dan bukan, kita sama duduk di sini, yang paling diutamakan, yang niat kita yang nomor satu dinomor satukan, jangan lupa kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa dalam kelalaian, dosa yang lalu, dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, kita tambah umur sebenarnya, tambah kegiatan dan kesibukan dan persoalan, dan itu menambahkan dosa. Nah, karena kecintaan kita kepada selain Allah, jadi sesuatu yang kita cinta selain Allah itu menambah dosa. Cinta sama anak bisa nambah dosa. Cinta pada istri, cinta pada rumah, cinta pada mobil, cinta pada pekerjaan, ini nambah dosa. Karena setiap menambahkan urusan dunia pasti akan mengurangi akhiratnya. Jadi kalau seseorang itu untuk menambahkan kebaikan, berarti menambahkan daripada satu amalan. Jadi kalau untuk orang yang berilmu itu, iman itu kekuatannya cuma 2 jam. Kita duduk di majelis 2 jam, kemudian sesudahnya ditunggu kekufurannya. Ini kekuatan ilmu. Kalau kekuatan amal kita menuntut ilmu, itu 2 hari. 2 hari, 2 malam kalau kita tidak mengisi amalan, tidak mengisi kegiatan untuk sifatnya rohani, maka diibaratkan tulisan-tulisan yang kita nulis itu akan menjadi luntur, tidak berbekas apa-apa. Maka dengan demikian ilmu itu dikejar, bukan ilmu itu ditunggu. Sebab orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu ini memburu. Kalau amal sifatnya menunggu,
kalau menunggu berarti itu sifatnya pasif, enggak ada gerakan. Nah, sifat-sifat Allah adalah reaksinya. Aksi apa yang dibuat oleh manusia itu menimbulkan reaksi. Sebesar apa aksinya kepada Allah, keinginan sebesar apa di hadapan Allah, berarti Allah pun mengendakinya. Bahkan dalam hadits qudsi disebutkan, kalau seseorang itu melangkah berjalan mendekati aku, maka aku akan berlari mendatanginya. Jadi bandingannya antara jalan dan berlari itu lebih cepat. Kalau kita mundur selangkah, Allah memandang, Allah tidak melupakan, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban. Ini bedanya. Kamu tidak bergerak apa-apa, tidak berusaha apa-apa, tapi Allah tetap akan memperlakukan manusia ini sesuai apa kediamannya tadi, sesuai apa yang digerakkan tadi selain Allah. Itu sanksinya. Bukan Allah melupakan. Maka tadi disebutkan selawat, pahalanya orang yang tidak baca selawat itu dia dapat, orang yang baca selawat tersebut. Jadi orang gak baca selawat dia dapat pahalanya orang yang gak baca selawat. Kemudian ada orang yang mengamalkan selawat, pahalanya dia baca dapat lagi orang yang baca selawat. Yang gak baca dia dapat pahala, yang baca dapat pahala. Dua-duanya gak kena, kecuali dapat pahalanya. Itulah kelebihan selawat. Lamsallahu alaihi. Mudah-mudahan kita memahami satu ilmu tadi yang tidak disia-siakan oleh kita ini, ya, bahwa itu bukan untuk kepentingan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling berat. Ya, ada orang untuk memikirkan dirinya sendiri, ada orang untuk memikirkan kepentingan keluarganya, ada orang kepentingan kepada hal-hal yang sifat duniawi. Ini orang gak penting. Ini tidak dilihat semua. Maka contoh uswatun hasanah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi seluruh keluarganya, duriahnya semuanya dapat hadiah Allah Ta'ala disucikan? Innama yuridu ankum tajzal 'alal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya mereka dari keturunan mereka, turunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami bersihkan dan kami sucikannya. Ini balasan Allah, bukan Nabi. Jadi kalau titik berat kamu betul-betul untuk manfaat bagi orang lain, tentu kamu akan dibersihkan seluruh keluarga kamu dan dijamin kamu untuk anak-anak kamu. Tapi kalau kamu memikirkan dirimu sendiri, bahkan kamu terjebak dengan dosa, kemudian anak istri kamu tidak berkah, kemudian usahamu tidak berkah, karena kamu hanya pandai makan jasa tapi tidak pandai berjasa. Maka Nabi SAW memberikan jaminan-jaminan, apabila engkau bisa mengikuti aku, kecuali ulama-ulama, ulama al-rasul anbiya. Jadi tidak ada kepentingan ulama-ulama tadi kecuali umat ini. Dengan sendirinya, mulai bisnisnya, mulai pekerjaannya, mulai anaknya, mulai saudaranya, keluarga, dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Kalau manusia terjebak pada diri dan nasibnya, itu tergantung daripada niatnya, itu sangat lemah sekali imannya. Begitu dipakai, baterai itu gak sampai setengah jam habis, sewak sudah, gak sampai satu hari. Niat dari lain daripada Allah sudah jelas itu baterai sewak. Nah, itu nomor satu.
maka dikuatkan para wali-walinya Allah Ta'ala bukan dengan sujud dan ibadahnya, tapi dengan siarnya dan perjuangannya. Jadi wali-wali itu berjuang, jadi bukan mencari jasa. Nah, itu bedanya dengan orang-orang yang mencari jasa, mencari upah. Nabi wali-wali dikuatkan oleh Allah Ta'ala.